ya. Ini pidato Bung Karno tahun 1961. Janganlah Anda salah paham. Non-blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular. Politik non-blok bukanlah politik mencari posisi netral jika ada perang. Politik non-blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi non-blok tidak berarti menjadi penyangga antara dua blok raksasa. Non-blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk menjadi merdeka. Nah, kan jelas posisi Bung Karno itu non-blok itu seperti tahun 61. Bung Karno itu semua pesawat tempur, alat-alat perang kita, ya kan, termasuk kapal selam, itu dari Rusia. Tetapi jangan salah, Amerika membantu 100% pembangunan Trigamark reaktor di Bandung yang sampai hari ini masih berdiri, dan itu multi-purpose reaktor. Apa sih makna multi-purpose reaktor? Dia bisa jadi reaktor riset, bisa jadi reaktor membuat bom nuklir. Nah, coba, itu hebatnya Bung Karno memainkan peran geopolitik geostrategis Indonesia yang ada betul-betul menjadi simpul kawasan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.